Jalanan Desa Cemoro Harjo dipenuhi abu. Mbak Uti nyapu. Devania pakai masker. No. Mas Evan juga pakai masker. Kok pakai masker Mas Evan? Nanti enggak kena debu. Ada to diagem to nggih to. Rumah Dik Fania kena debu. Kena debu akibat petusan Merapi. Senin 1 November 2010 Merapi pasca letusan menampakkan badan. Merapi sisi timur. Kan ngoten lho, Pak. Hah? Pondok Kertas. Ora ngono.
Enggak. Senin 1 November di Vulkanik masih menyelimuti. Deh. Malu dong. Apa? Mas Iman potong betul? Masihan potong ranah esok gede. Nganti basah lho. Ngempel, Bu.
Lho, Mas Iman nang mlebu, Bu. Ngikam pon iki. Saya dibersihin. Boleh potong tenung di deh. Rabu 3 November 2010 Gunung Merapi kembali meletus dahsyat. Jemput Evan. Si Evan pulang dijemput paksa. Sekolah pada bubar. Awan panas mengarah ke barat. Lho, ini pucuk Merapi ini merah nih kok. Undi. Ini kalau, kertas hutan. Lho, hutan. Ini kalau pucuk. Ini kalau. Oke. Merah-merah terus hutan. Keluar. Arah ngulon nih kok gede ya. Merah nih kok. Debu nih. Arah air ini. Oke, barat. Saya tidak mau tuh saya tidak mau mas. Kemis 4 November. Desa Cemurarjo sepi dong si kabe. Mas udah balik. Tunggu pasirnya deh nih, ini ralak kena angin ulan. Mbak Sindono kan lho, Mbak Sindono kan. Buntutnya Sindono. Mbak Sindono di? Turu kan sebelum cek mau bunyi. Turu kok biar, saya metu motor dulu ke nomor apa? Motornya satu-satu. Mbak itu hatinya semua nih. Lagi. Kul 5.30 Merapi melepas eksplosif lagi disertai petir. Tadi malam Cemoroharjo pada ngungsi.
kayak nomri patopo kayak engko dientok-entok kan dire. Itu kayak mulutnya siapa? Kayak mulut. Itu kan kayak mulut, kayak kepala, kayak hidung. Kalau orang bilang kan itu dire kareta. Kayak saan nanti. Iya itu. Kayak orang duduk. Ya kan metu. Bar suka mulut kan metu kan lho. Kayak metu lidah ya. Benar, benar. Nah, kan ngon mulutnya kan terus metu lidahnya mak bro. Gede banget kayak ngidul iki, ngidul persis dene. Nah, iki daerah dene. Di sini oh ya mati lampu. Mati lampu. Kira hutan. Yuk. Kita mau beli ya, Mbak ya? Aku lanjut turu ya. Geluduk kok. Geluduk apa? Gelagak metu. Dene ora apa, ini telepon Mas jam piro ae. Dalam. Nggih. Nggih, kan aku wis ana. Kata jembatan Boyong anu retak kemarin kata yang lewat. Retaknya mergo kendaraan lewat drop-drop juga. Angan itu loh. Iya di retaknya akibat apa maksudnya? Anu pasir itu, hujan banjir lahar. Kalau banjir lahirannya ket nengis. Ket esok-esok pas geger niko saking niko ngantek tekan. Lah kae merempul terus ae energi saka ngisor ae. Oh iya ngene iki metu ne. Bum ngono ya Pak ya. Ngetan lho ne. Ini ora ngetan banget dan iki ya ngetan iki. Mengke tekan gunaan napa niki nek ngene. Nggih. Kalau nas tak telepon kula tak standek ngene Mbak Nek. Ngene Mbak Nek nganu ngomong gini. Tidak ada. 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 Oh, pendangu belum. Impon pendangu. Impon yo. Weh, tasnya gerak mawon niku. Thank you.
Akibat erupsi Merapi, Boyong banjir lahar. Kamis 4 November 2000. Wah, saya tambah. Nonton, Bro. Temboknya bergetar. Gempa itu. Sampai 3 pakem didirikan barak pengungsian. Kamis 4 Oktober 2010. Sekitar pukul 5. Suara bergemuruh dari puncak Merapi. Tidak tahu apa yang terjadi. Keras sekali. Motor di utara pada mengungsi menuju utara.